semua. Untuk video kali ini, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di Google Autocomplete ya. Di sini ada pertanyaan mengenai mining Ethereum adalah secara sederhananya mining Ethereum adalah kita memecahkan teka-teki untuk mendapatkan reward daripada Ethereum-nya sendiri. Teka-teki yang dimaksud ini adalah di saat si A mengirimkan sesuatu kepada si B, ada biaya yang timbul dari transaksi tersebut. Nah, transaksi tersebutlah yang kita pecahkan teka-tekinya, di mana siapa yang berhasil memecahkan teka-teki ini akan mendapatkan reward tersebut. Pertanyaan yang lainnya adalah mining Ethereum dengan CPU. Ya, ini sebenarnya di mining farm ini, inilah yang dinamakan mining Ethereum dengan CPU. Ada juga yang menggunakan ASIC, tapi ASIC itu suatu alat yang dimana jikalau seperti saat ini Ethereum itu sudah berubah ke versi 2.0, kita sudah nggak bisa mining untuk cryptocurrency yang lainnya. Untuk pertanyaan lanjutannya, mining Ethereum dengan 4GB GPU. Farm ini menggunakan GPU yang 4GB, dimana di bulan Februari ini yang untuk GPU-GPU 4GB sudah tidak dapat dilakukan lagi karena DAG-nya itu sudah tidak sesuai lagi. Nah, untuk bisa mining Ethereum menggunakan GPU sudah harus minimum 8GB. Selanjutnya, mining Ethereum di Android sangat sulit ya, dan sudah tidak worth it kita kalau mining menggunakan Android, karena hasil yang kita dapatkan dengan kerusakan pada Android kita sudah sangat berbeda jauh. Terus, mining Ethereum tercepat, sama sih, butuh modal yang besar, hasilnya juga pasti akan lebih cepat, dan settingannya juga harus baik. Mining Ethereum di NiceHash. Nah, NiceHash ini adalah sebuah kumpulan tempat mining, di mana kalau kita bergabung di dalam NiceHash ini, alat kita akan dikalkulasi menggunakan NiceHash ini mana yang lebih baik kripto yang dihasilkan dengan alat yang kita miliki. Misalnya kita punya satu komputer, kita bergabung di dalam NiceHash. Nah, NiceHash ini yang akan menentukan kita lebih cocok mining di Ethereum kah, atau di Dash kah, atau di Doge kah, dan lain-lainnya. Itu mereka yang bisa menentukan itu. Best GPU for mining Ethereum 2021. Saat ini seharusnya tipe AMD yang terbaik, tapi tipenya mungkin saya sudah tidak terlalu update. Saat ini yang masih ada di tempat kita adalah RX570 8GB, itu yang paling yang masih bisa berjalan. Harusnya sudah keluar tipe-tipe baru. AMD punya kekuatan yang saat ini menurut saya itu terbaik untuk mining di Ethereum. Ethereum Mining Software 2021. Coba saja di Claymore. Claymore banyak update-nya yang bisa kita lihat untuk mining ya. Mining difficulty. Ya, difficulty itu semakin tingkat kesulitannya semakin tinggi, yang kita dapatkan reward itu semakin kecil. Nah, bagaimana difficulty itu bisa naik? Difficulty itu naik karena semakin banyak orang bergabung untuk mining, berarti semakin banyak orang berebut untuk mendapatkan reward tersebut. Akhirnya tingkat kesulitannya makin lama makin tinggi. Terus, situs mining Ethereum free tanpa depo. Sebenarnya saya menganjurkan kepada teman-teman untuk berhati-hati, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Ethereum tidak ada yang bisa dimining tanpa alat, karena dia sekarang berfungsi sebagai proof of work. Nah, di versi 2 itu Ethereum versi 2 menggunakan proof of stake, itu juga membutuhkan modal, yaitu 32 Ethereum yang harus di lock, dan kita juga melakukan kalkulasi di situ. Jadi tidak ada makan siang gratis.
cara memilih situs mining terpercaya. Ya seperti saya bilang, tidak ada yang gratis dan yang berbayar juga harus hati-hati. Banyak yang terjadi itu scam saat ini. Cloud mining banyak di tahun 2017 cloud mining itu berjaya. Namun Antminer juga bisa diikuti. Yang lain-lainnya sih usahakan mencari plus minusnya ya dalam mining ya. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang berbayar itu bisa menghasilkan puluhan persen. Jadi teman-teman saya harap untuk berhati-hati dalam hal menentukan mau mining. Itu sih. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi, mau beli Bitcoin di rekeningku. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.